Sama. Dadah. Dah. Ya, jangan di situ juga. Itu ada foto siapa di belakangnya? Assalamualaikum, saya Lesti untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Peleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Kok bisa gitu ya, Lucu? Acara yang digelar di rumah Rosa via Instagram ini lucu, gemoy, dan seru banget guys. Ya, mulai Rizky Billar dan Lesti yang ketangkep basah berduaan. Tentu hal ini menjadikan kita semakin dan kejadian-kejadian di belakang kamera saat kamera udah off. Ya, lucu banget dan gemoy banget, bikin kita terbaper-baper pastinya. Ini dia kita rangkum berbagai event, berbagai momen-momen yang mana itu adalah kejadian yang bikin kalian pada banget. Ya, gimana tidak, mereka menghadiri acara Rosa berdua. Tentu hal ini menjadi keinginan para Leslar mania yang selalu mendukung bersatunya mereka. Kejadian setelah kamera off ini benar-benar akan bikin kalian ugu. Ya, karena mereka selalu menggunakan momen bersamanya penuh keromantisan. Ya, siapa lagi guys kalau bukan Lesti dan Bilar, karena kita tidak bicara yang lainnya. Yang lain anggap aja pelengkap dalam meracik bumbu-bumbu kemesraan keuangan di antara mereka berdua. Ya udahlah, ini yang lagi syuting. Apalagi dari tatapan wajah, mimik wajah, dan perlakuan mereka yang memberikan sebuah nuansa bahwa keduanya sedang kasmaran, bucin di mabuk cinta. Tentu kita yang menyaksikannya juga ikut merasakan apa yang mereka rasakan, yakni kegemoyan, keuangan, kebaperan yang luar biasa. Ya kan guys? Wah, hampir tiap hari mereka selalu bertemu, apalagi di acara Rosa ini. Yang nyata-nyata Rosa emang kemarin minta si Dede untuk membarengi Bilar ketika di acaranya. Gimana kan seru? Tidak hanya Dede yang barengi Bilar, tapi Tengku Syafiq juga, sang komposer lagu-lagu Bilar, ikut menemani barengi sejoli yang lagi di mabuk cinta ini. Bagaimana menurut kalian keseruan di ketika kamera udah dimatikan? Ya, di rumah Rosa jadi saksi perjalanan cinta serta sepasang muda-mudi yang lagi kasmaran ini. Jangan lupa bagi kalian untuk like, komentar, subscribe yang masih belum. Jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu terdepan mendapatkan notifikasi keuangan kebaperan yang tercipta di antara keduanya, yakni Lesti dan Bilar. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, kekuatan, serta terijabah doanya, terutama doa
agar keduanya bisa dipersatukan di pelaminan. Oke, terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.